Shalom. Shalom, bagaimana kabar saudara-saudari hari ini? Semoga sehat dan selalu diberkati Tuhan Yesus. Saudara-saudari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami dapat belajar firman Tuhan. Saat kami belajar firman Tuhan, berilah kami hikmat dan pengetahuan yang baru. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang datang pada saat ini terambil dari surat pertama Korintus 12 ayat 12. Sekali lagi, pertama Korintus 12 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Saudara-saudari, tema renungan kita saat ini yaitu jemaat sebagai keluarga Allah. Saudara-saudari, betapa seringnya kita mendengar dalam jemaat atau bahkan kita sendiri yang mengalami perasaan tersinggung dengan sesama atau saudara seiman. Rasa tersinggung ini biasanya berakhir dengan bermusuhan, bahkan meninggalkan persekutuan atau gereja. Saudara-saudari, bila hal tersebut terjadi, betapa menyedihkan, karena anak-anak Tuhan membuka celah kepada iblis sehingga perpecahan terjadi di antara jemaat Tuhan yang merupakan anggota tubuh Kristus. Tubuh kita terdiri dari anggota tubuh yang tersusun rapi satu sama lain, meskipun berbeda-beda dan spesifik. Tiap anggota tubuh tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling bergantung satu dengan lain. Saudara-saudari, demikian pula kita ada di dunia ini dengan tujuan untuk saling mendukung dan saling menyempurnakan sehingga tubuh Tuhan ini menjadi utuh dan berfungsi optimal. Untuk itu diperlukan kasih, kerendahan hati yang telah Tuhan tanamkan. Saudara-saudari, marilah kita saling memperhatikan, saling mendukung, dan saling menghormati satu dengan yang lain. Karena semua ada untuk saling memperlengkapi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk saling menerima, saling mendukung, dan saling menghormati satu dengan yang lain. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.